Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Arif Unggara 19. Oke, okay. Nah di video kali ini gue akan ngasih ya guys jadwal berakhirnya maintenance pada hari ini, yaitu tanggal 16 September 2021. Dan juga kita bahas mengenai iconic moment yang bakal hadir. Terus juga katanya itu ada informasi gak ada maintenance, tapi di sini kita cek setelah login dicoba ya guys, pes gak bisa dibuka ya guys, berarti itu maintenance. Sampai jam berapa sih? Oke, okay, kita bahas lengkapnya di sini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys, karena di sini gue bagiin info update, tips bermain dan juga trik dapetin pemain guys. Oke. Okay. Nah, yang pertama kita bahas mengenai kampanye mobile 450 million download login campaign ya guys. Oke, okay, nah di sini ada free coin ya guys. Nah, untuk khusus setiap hari Kamis, berlaku dari Kamis minggu kemarin dan juga Kamis hari ini guys. Setelah maintenance nanti kita bisa mendapatkan 100 koin My Club ya guys, untuk merayakan 450 download versi mobile-nya guys, kayak gitu. Untuk aplikasi PES-nya. Nah, terus juga di sini ada penggandaan hadiah ya guys, tapi di sini berlakunya itu hanya untuk Worldwide Club Challenge ya guys. Yang cetak 1 gol, cetak 2 gol sama cetak 3 gol yang lawan komputer itu kita bisa mendapatkan ya guys. Dan terus juga untuk Open Challenge juga, nah online match cetak 1 gol, 2 gol sama 3 gol ya guys, tapi lawan user lain guys, kayak gitu. Tapi di sini kalau misalkan kalian udah mengklaim 2 hadiah ini, itu nggak diperbarui, karena di sini periode diperbaruinya itu sampai tanggal 27 September ya guys. Jadi kalau misalkan udah mengklaim hadiah tersebut, ya itu nggak diupdate lagi guys, kayak gitu. Cuma satu kali pengklaiman hadiah seperti itu guys. Oke. Okay? Nah, terus juga di sini kita bahas mengenai match day-nya. Nah, untuk match day-nya seperti biasa yaitu Konami Cup Homeware, tapi versi custom dan juga preset team yang di dalamnya itu pakai klub ya guys, bukan timnas negara lagi. Dan terus totalnya dari 2 match day kita bisa mendapatkan 40.000 GP, 400 poin eFootball dan juga 200 koin My Club ya guys. Oke. Okay. Next juga, nah di sini ada beberapa klub ya guys, yang untuk klub kandang dan juga tandangnya kalian bisa lihat klub mana aja ya guys. Klub favorit kalian juga klub mana aja ya guys, kalian bisa lihat klub di berada di mana sih, di kandang ataupun tandang ya guys. Oke, okay, next juga, nah kita bahas mengenai pemain sorotan atau fitur player. Setiap hari Kamis biasanya itu selalu ada POTW ya guys. Nah, kalau untuk musim ini, akhir musim ini fitur player nggak dikeluarkan ya guys. Nah, berdasarkan pernyataan Konami pada 2 September yang lalu, nah 2 September yang lalu itu dikeluarkan fitur player yang terakhir atau POTW terakhir. Dan nanti sampai berakhirnya PES 2021 itu nggak ada lagi fitur player. Adanya POTW atau Club Selection atau Fan Choice itu pada eFootball 2022 ya guys. Oke. Okay? Nah, jadi kalian sabar aja guys. Oke. Okay? Nah, next juga kita bahas mengenai iconic moment. Untuk iconic moment ini udah dikonfirmasi ya guys, berdasarkan perayaan event 4,5 juta download versi mobile-nya. Ya guys, nah pada minggu kemarin itu iconic moment Bayern Munchen sama AC Milan atau Milano RN. Dan terus juga pada tanggal 16 September itu dikeluarkannya itu bakal iconic moment MU sama Arsenal ya guys. Ada siapa aja sih ya guys? Nah, di sini untuk iconic moment Arsenal ini sebenarnya udah keluar pada bulan-bulan sebelumnya ya guys. Yang di dalamnya itu ada Vieira, ada juga Campbell, ada juga Gilberto Silva guys. Ini untuk packnya guys, seperti itu guys. Nah, terus juga untuk iconic moment Manchester United juga ya guys. Yang di dalamnya itu ada David Beckham, ada juga Robson, ada juga Irwin ya guys. Oke, okay. Next kita bahas, nah untuk full ratingnya, dan ini udah dipakai booster juga. Beckham itu 100, Robson itu 98 ya guys. Robson itu 98, Irwin itu 96, dan di sini untuk Sol Campbell itu 97 dan juga Vieira itu 99 ya guys. Next juga Gilberto Silva itu 96, sama kayak si Irwin ya guys. Oke, okay, nah itu untuk full rating dari iconic moment yang bakal hadir pada hari Kamis atau hari ini ya guys. Nah, kita bahas mengenai end time maintenance. Nah, mungkin ini adalah informasi yang kalian tunggu-tunggu ya guys. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk waktu reguler, untuk waktu regulernya itu dari jam 2 sampai jam 8 UTC ya guys. Kalau di Indonesia itu sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, baru udah bisa dibuka. Tapi misalkan kalian coba-coba aja sekitar jam 1 siang sampai jam 2 ya guys, kalian coba-coba login aja,
Kalau enggak nanti terakhir jam 3 baru bisa dibuka ya guys. Paling lambat itu aplikasi PES bisa dibuka jam 3. Tapi biasanya jam 1 atau jam 2, bahkan jam 12 siang juga biasanya PES udah bisa dibuka ya guys. Kalian coba-coba login aja ya kalau penasaran yang enggak sabar mau ngerol iconic ya guys. Kalian sekitar jam 1, jam 2, jam 3 kalian coba-coba login ya guys. Tapi di sini ada pernyataannya lagi. Karena ada pernyataan versi Jepangnya. Nah, untuk waktu Jepang jam 11 itu dimulai maintenance ya guys. Atau kalau jam 11 di Jepang, kalau di kita itu jam 9 pagi. Nah, untuk jam 5 sore katanya untuk perkiraan maintenance beresnya ya guys, maintenance beres. Kalau misalkan bisa aja lebih cepat karena update-nya juga nggak banyak juga ya guys, cuma masukin data iconic moment sama beberapa data tambahan mungkin ya guys. Tapi di sini kalau untuk berakhirnya direncanakan ya guys, direncanakan itu jam 17 atau jam 5 sore waktu Jepang, atau kalau di Indonesia itu jam 3 sore. Catat ya guys, jam 3 sore patokannya ya guys. Tapi kalian sekali lagi kalian bisa coba login sekitar jam 1 atau jam 2 siang ya guys. Bahkan bisa aja jam 12 siang kalian bisa dibuka, tapi di sini kalau misalkan udah ada perencanaan jam 3 sore ya guys, ya sekitar jam 3 bisa dibuka ya guys. Oke. Nah, next juga kita bahas mengenai pemberian hari Senin tanggal 20 September 2021. Ada apa aja sih yang bakal hadir pada tanggal 20 September ya guys? Nah, di sini yang pertama kita bahas mengenai box draw legend-nya. Nah, untuk box draw legend masih dengan orang yang sama ya guys. Ya, karena di sini untuk periodenya itu dari tanggal 13 September sampai tanggal 27. Sama kayak periode penggandaan hadiah ya guys yang tadi di awal gue udah bahas juga, dengan hadiah dari 100 koin yang hadir pada hari ini dan juga minggu kemarin guys, karena periodenya itu habis tanggal 27 guys, seperti itu. Berbarengan dengan event perayaan 450 juta download lah, seperti itu guys. Nah, next juga ada siapa aja sih? Nah, di sini ada Zico, ada Beckenbauer, Oliver Kahn, Bergkamp, Nedved, Del Piero, Campbell, Robkin, Rosicky, sama Kohler ya guys. Ya, kalian yang belum tahu triknya, kalian bisa langsung cek di pojok kanan atas atau di deskripsi, ataupun langsung kepoin aja di channel Arif Anggara 19, karena masih banyak video menarik lainnya, dan juga ada prediksi tanggal rilis dan juga size aplikasi untuk eFootball 2022 ya guys, versi mobile. Oke, kalian bisa cek aja nanti, atau bisa di deskripsi juga nanti gue disediain ya. Oke. Nah, terus juga di sini kita bahas mengenai matchday untuk hari Senin. Nah, untuk hari Senin sama aja untuk matchday-nya, dan total dari 2 matchday kita bisa mendapatkan 40.000 GP, 400 poin eFootball, dan juga 200 koin My Club ya guys. Nah, next juga, nah di sini ada beberapa klub ya, sama aja guys, nggak ada diubah-ubah untuk klub tandang maupun kandangnya ya guys. Oke, nah mungkin segitu aja ya guys di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel, jangan lupa like, juga komen ya guys. Komen di bawah gimana tanggapan tentang video kali ini. Dan semoga kalian bisa mendapatkan target iconic moment Beckham sama Vieira ya guys. Nanti untuk trik iconic moment kalian stay tune aja di channel Arif Anggara 19. Secepatnya nanti gue akan share sama kalian, oke? Makasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.